Belasan emu kereta cepat dikerahkannya untuk dicoba hari ini Jumat 30 Juni 2023. Mantap. Wow. Ini memang wow. Ini kecepatannya di atas 350 km per jam. Wow. Red Komodo ke arah barat stasiun Kerawang. Kecepatannya sedang. Pantau, wow, kecepatannya luar biasa ini ya teman-teman. Wah, satu lagi, dua, mantap, aduh luar biasa, wah, iring-iringan. Nah, ini terpantau, wow, kecepatannya luar biasa ini ya teman-teman. Wah, kecepatannya 350 km per jam lebih. Waduh, hampir saja tertinggal. Wow. Satu lagi. Dua. Mantap. Aduh luar biasa. Wah, iring-iringan. Wah, kita sudah mau balik kanan. Wow, lanjut, lanjut, lanjut. Terima kasih. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita handing atau update kembali ya, teman-teman. Ini di DK43, lihat di belakang kita ini adalah arah ke timur ini, jalur trek atau slab trek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saking panasnya kita pakai ini nih, teman-teman. Wow, payung, payung lebar. Ya, karena memang di Kerawang ini luar biasa ya di hari ini. Wuh, ini adalah hari Jumat ya, Jumat berkah tentunya karena panasnya. Kita menghunting beberapa belasan trip ya teman-teman, ke barat dan ke timur kereta cepat Jakarta-Bandung ya, yang melintas di DK ini. Sudah tidak terhitung ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share dan notifikasi, dikasih loncengnya tekan ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Lanjut, kita tonton terus ya channel Nur Kata Santu. Wow, panas. Dan ini Red Komodo ya teman-teman, melintas di DK43 ke arah DK42. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya agak berkelip-kelip karena memang angin di sini ya. Payung aja tadi terbang ya teman-teman, hampir nggak keambil dan melesat ke arah barat. Ini memang kecepatannya di atas 350 km per jam. Ini dia Red Komodo sudah melintas ya. Yay. Nah, dengan kecepatan sedang ini ya teman-teman. Wow. Di DK43 mengarah ke DK4. Di depan stasiun Kerawang ya teman-teman. Wow. Ya. Luar biasa. Mantap, mantap di hari ini. Silau ya. Dan kita nunggu ya yang dari baratnya ke arah timur. Ini kita di DK43 ya, geser. Ini cukup lumayan. Ini slab treknya ya, mengarah ke DK44. Tapi memang ditunggu-tunggu belum ada yang melintas.
segitu tadi 2 menit sekali ramai melintasnya. Siap-siap nunggu dari timur ya. Ini red komodonya di pukul 14.45. Jangan-jangan nongol dari barat ya. Karena memang dari barat juga tadi sudah mengarah ke timur. Kemungkinan di stasiun Kerawang. Nunggu saja. Di timur ya, arah ke barat. Itu saja ya teman-teman. Yang di barat itu sudah ada 2 Emo Red Komodo. Sekarang sudah mengarah ke timur Tegaluar ya, satu. Kita tunggu saja ya detik-detiknya melintas di DK43. Ada di sini ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan ya. Kita memasang beberapa kamera ya, termasuk ini yang dipegang. Wow, ini gede. Dan di sana di pantau di kendaraan juga ada. Nah, ini terpantau. Wow. Kecepatannya luar biasa ini ya teman-teman. Wah. Kecepatannya 350 km per jam lebih. Wah. Waduh, hampir saja tertinggal. Wow. Satu lagi. 2. Mantap. Aduh, luar biasa. Wah. Iring-iringan. Wah. Kita sudah mau balik kanan. Maaf, ini Pak videonya goyang-goyang. Nah, meresot lagi. Ini dari kamera yang kedua ya teman-teman. Nah, lumayan ya. Tidak begitu besar gambarnya, tapi bermanfaat. Ketika mengarah ke DK42. Luar biasa, mantap mantap di hari ini. Silau ya. Beberapa detik lagi ya melintas ke arah timur ya teman-teman, red komodonya. Nah ini terpantau. Wow, kecepatannya luar biasa ini ya teman-teman. Wah, kecepatannya 350 km per jam lebih. Wah. Waduh, hampir saja tertinggal. Satu lagi. 2. Mantap. Aduh, luar biasa. Wah, iring-iringan. Wah, kita sudah mau balik kanan. Wow, lanjut. Tadi DK42 ya teman-teman. Kita bergeser lari-lari ya. Wow. Tiba. Hacirit. Wah, jauh. Sak gedeng. Wow, ini memang wow. Ini kecepatannya di atas 350 km per jam. Video atau gambar dari dalam mobil ya, jadi kedap suara, tidak terdengar suara Emo Kereta Cepat Jakarta Bandung. Nyaris tak terdengar ya, tapi kalau di luar suaranya mantap. Nah, ini dia Red Komodo sudah melintas ya. Oh, dengan kecepatan sedang ini ya teman-teman. Wow. Di DK43 mengarah ke DK42 stasiun Halim. Wow. Ya. Luar biasa.
Mantap, mantap di hari ini. Silau ya. Dan kita nunggu ya yang dari baratnya ke arah timur. Mungkin sudah di stasiun Halim. Nah, ini terpantau. Wow. Kecepatannya luar biasa ini ya, teman-teman. Wah. Kecepatannya 350 km per jam lebih. Wah. Waduh, hampir saja tertinggal. Satu lagi. Dua. Mantap. Aduh, luar biasa. Oke, teman-teman, sahabat YouTube yang berbahagia, semoga sehat selalu ya. Kita sudah hunting ya belasan trip ini ya, kereta cepat Jakarta-Bandung arah timur maupun arah barat ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi